Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel di Aska Hai Rani. Nah, sebentar lagi mau 17 Agustus nih, yaitu hari kemerdekaan Indonesia. Nah, aku tuh mau coba sosial eksperimen ke orang-orang. Ada gak ya orang tua yang masih hafal tentang hari kemerdekaan Indonesia, Pancasila, dan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kalian penasaran videonya bakal kayak gimana? On watching. Bapak bisa enggak nyanyi 17 Agustus? Ya pulang bisa orang dulu. Hah? Apa? Orang dulu enggak bisa. Tuh kalau bisa nanti mau dikasih uang nanti. Iya. Dikasih 50.000. Siapa, Pak? Oh, 17 Agustus siapa mau Indonesia Raya? Enggak sekolah sih. Apa? Enggak sekolah. Cuman SD juga. Sekolahnya apa SD? SD juga dua udah. Oh, SD. Keberatan kerjaan. Ini masuk bulan apa nih? Bambu itu. Bambu. Sama itu sama dengan Bambang. Coba tanya. Bisa lagu 17 Agustus enggak? Lagu 17 Agustus? Enggak bisa. Indonesia Raya? Enggak bisa. Kalau bisa nanti dikasih uang 50.000. Sedikit aja satu bait. Ayo, Pak. Lagu apa? Indonesia Raya atau 17 Agustus? Indonesia Raya. Ya. Lagu bulan Agustus ini. Atau lagu ini apa? La 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 Kesatuan apa? Dua. Kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan, ya. Yang adil dan beradab. Ya. Ya. Tiga. Apa sosial apa nak? Persatuan. Persatuan apa? Persatuan Indonesia. Ya. Ya. Ya empat ini yang panjang nih. Empat. Coba. Empat. Ya. Kerakyatan. Apa nih? Kerakyatan. Kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam dan dalam permusyawaratan perwakilan ya, terus itu tugas sekolah ini harus nyari Indonesia apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh lah. Boleh, dikasih boleh berapa? Lah. Bapak bisa enggak? Bisa enggak Pancasila? Pancasila, Pak, bisa enggak? Nah, kurang ini sih. Apa? Kurang diperhatikan lah sasarnya. Waduh, sayang sekali. Enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali Pancasila. Wes, wes, semene wae. Wes. 35 ya. Wes, enggak apa-apa, udah sini aja, Pak. Hah? Udah, enggak apa-apa. Ya. Pancasila enggak tahu. Enggak tahu Pancasila. Enggak tahu. Itu presiden Indonesia saya kira siapa? Presiden Indonesia. Itu ya anu. Pak ini. Pak siapa? Joko. Joko Widodo. Tahu. Joko ingat soalnya tua. Apa? Faktor tua. Oh iya. Lahiran tahun berapa, Pak? 45. Tahun 45? Ya. Pas hari kemerdekaan dong. Iya, betul. Oh. Malah. Banget, Pak. Ada enggak? Yaudah, ini kalau ini kasih kak, ini buat bapaknya nih karena dia nggak bisa jawab. Ya, ini buat bapaknya. Buat bapak? Iya. Iya. Nah, terima kasih. Iya. Bapak. Ini karena udah bisa nyebutin Pancasila dikasih uang 50.000. Ya, terima kasih. Iya. Yuk, kasih ya Pak. Ada ini. Ini kok gini lah. Wah, merdeka gitu, coba. Merdeka. Merdeka gitu. Merdeka.
Merdeka itu. Merdeka. Iya. Merdeka. Aduh, maaf. Ternyata masih banyak bapak-bapak banyak yang bilang tuh nggak bisa Pancasila, guys, dengan alasan katanya pendidikannya cuma sampai SD doang. Yeah. Padahal kayaknya SD kakak udah bisa deh, kalau TK juga udah bisa. Mungkin udah tua kali ya, guys, ya, ya kita makbumil. Jadi kita mau cari lagi kan nih? Satu, kantong. Belum, berapa? Nama yang udah, ini yang ada, punya ini nggak? Garam. Nggak bawa, ada garam. Ini enggak, ini udah di, enggak, ini tolong dipotongin satu lagi. Ini Pak, kan sebentar lagi mau 17 Agustus. Bapak hafal Pancasila enggak? Pancasila. Apa? Hafal? Apa enggak itu sih. Coba kalau hafal kita kasih. Coba, apa Pak? Satu. Pancasila, satu. Yang Maha Esa. Ya, dua. Kemanusiaan. Yang adil. Yang adil dan beradab. Ya. Tiga. Persatuan Indonesia. Ya, betul. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Ya, okay. Boleh. Nanti itu. Lagu Indonesia Raya apa enggak? Hah? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, dimanalah aku berdiri dan bantu kau. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Marilah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Yeah, ya, Nadia, kasih ya. Oke, terima kasih. Bapak. Ya, ini buat Bapak. Orang udah bisa nyanyi lagi Indonesia Raya. Ya. Saya mau sekolah yang gak itu sih, Pak. Tadi. Nah, sekolahnya apa dulu? SD MI kadang malah kali kelas 5 berhenti. Oh, kelas 5 berhenti. Ya, bader banget kecil ya, Pak. Lupa. Ya, tapi udah pernah inget lah ya dulu ya. Iya. Ya, enggak apa-apa. Jos, oke, sip. Ya. Yuk, sip, yuk. Gimana? Kita belum dapet yang benar-benar hafal banget nih, kayak kita harus cari banget gitu. Jadi tadi tuh kenapa sih alasannya tuh rata-rata kayak yang SD lulus belum SD. Hafal gitu-gitu ya? Padahal kakak SD. Nah, yuk. Mau nanya, nanti kalau kita mau nanya, ini buat tugas sekolah. Kalau bisa jawab mau dikasih hadiah katanya. Iya. Apa pertanyaannya? Itu hari kemerdekaan tanggal berapa? Hari kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Oh, tanggal 17. 17 berapa? 17 Agustus. 17 Agustus. Ya. Tahun 45. Yes, 45. Oh, terus taruh. Tanya lagi ya, Bu. Pancasila. Pancasila bisa enggak Pancasila? Apa, Mas? Pancasila. Kurang hafal. Presiden Indonesia siapa?
Jokowi. Yes. Jokowi. Ya. Pancasila coba. Terus sekolahnya, sekolahnya kelas sampai kelas berapa? Saya kelas 3. 3 SD. Nah, coba dibantu aja coba. 1. Pancasila. Pancasila. 1. Pancasila. Ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha. Yang Maha Esa. Itu siapa nih? Itu siapa? Itu bini saya. Oh, coba tahu enggak? Coba. Yuk, yuk. Nah, sama, yuk. Sama, sama. Tahu enggak? Misi ibu, ibu tahu Pancasila? Tahu Pancasila nggak? Pancasila. Iya. Yeah. Apal nggak? Pancasila, Garuda Pancasila. Oh. Pancasila, satu, itu dulu yang di. Iya yeah, terus dua, dua. Apa? Kemanusiaan. Nanti kalau bisa jawab dikasih hadiah. Dua, kemanusiaan. Kemanusiaan. Yang. Yang adil. Dan sekolah saya dulu. Iya. Ya apa yang adil apa? Dan tiga. Ya, tiga, betul. Persatuan. Satuan. Satuan Indonesia. Empat. Ya, empat. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin. Yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan perwakilan. Perwakilan. Seluruh rakyat Indonesia. Yeah, oke, okay. Nggak apa-apa. Udah dikasih kak? Ibu. Nih buat. Kasih anak. Ya, coba bilang gini dong, kan mau merdeka gitu, coba. Merdeka. Ya, yuk masih merdeka gitu. Merdeka. Oke. Terima kasih ya, Mak. Makasih. Alasannya juga masih sama. Aduh, gimana dong guys? Kita kayaknya harus cari yang lebih berpendidikan lagi ya. Saya mau nanya-nanya seputar hari kemerdekaan ini. Nanti kalau Bapak bisa jawab, nanti saya kasih hadiah. Ya Pak, bisa ya Pak? Bisa ya Pak? Ya. Coba tanya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Hari kemerdekaan Indonesia. Tanggal 12 Agustus. Iya, betul. 1945. Wih, betul. Oke, pertanyaan kedua. Kedua. Apa nih Pak? Pancasila. Pancasila hafal gak, Pak? Hafal. Hafal. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita keliling akhirnya ada yang bisa. Apa lagi nih? Udah itu aja. Udah. Apa? Udah terus. Nyanyi nih. Apa? Nyanyi. Iya. Bareng aja nyanyinya. Iya, coba bareng. Ayo Pak nyanyi 17 Agustus. 1, 2, 3, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Alhamdulillah kita akhirnya mendapatkan satu orang. Dapat. Yang kapal. Oke, sekarang hadiahnya. Ya, ini dia hadiahnya. Buat Bapak. Oh iya. Makasih ya. Iya. Kasih Pak. Yang sama Pak. Iya. Ayo, yuk. Finally, we got guys. Udah kelihatan banget itu kayak lulus SMA mungkin ya. Jadi bisa ya, alhamdulillah ya guys, kita masih dapat. Untung satpam aku masih bisa ya. Masih bisa ya guys. Semoga dengan aku melakukan ini dan kalian juga yang menonton menambah ilmu pengetahuan juga dan semakin cinta terhadap Indonesia. Nah, sebentar lagi 17 Agustus nih. Wah, pasti bakal seru banget nih. Banyak lomba-lomba. Kalian kira-kira ikut lomba apa? Komen di bawah ya.
Nah, cukup video dari aku. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Merdeka. Ya, 4 jam banyak nih. Coba. Mereka